punya tempat-tempat kotor di sini. Sebuah bekas villa terbengkalai di Desa Sidorahayu, Wager, Kabupaten Malang, jadi perbincangan warga. Konon, pemiliknya meninggal secara misterius. Beredar cerita, saat membangun tempat ini, pemilik rumah sering memanggil paranormal untuk tujuan tertentu. Yang jelas dari pemilik rumahnya itu banyak pasangan-pasangannya. Ada perempuan bergaun hijau sering hinggap di pagar villa. Warga juga sering melihat sosok menyeramkan lainnya. Bahkan beberapa warga ikut terganggu. Khususnya di sana-sana itu, kalau kita orang punya wawasannya itu banyak yang yang jaga itu kejam-kejam semua, yang bentuknya seperti monyet besar, harimau dan sebagainya. Lokasi ini. Terus sebelahnya lagi satu rumah dari daerah-daerah itu, yang kena antarasi. Ada misteri apa di villa angker ini? Sekarang kan kita udah di lantai dua nih, menurut dari Mas Arif sendiri, ada masalah. Saya mencoba menelusuri aura rumah ini bersama Adit, seorang indigo. Energi negatifnya nih terbesar di sini. Makhluknya apa saja Mas bisa penglihatan Mas Arif sendiri? Kamar ini itu ada di sebelah jendela ini? Ya, ada di ke jendela. Oh. Ini makhluk apa Mas yang ada di sini yang Mas Arif lihat? Perempuan. Lebih detailnya itu lagi. Rambutnya panjang, ini agak panjang, kotor. Jadi samping sini. Samping sana. Ya. Ada berapa banyak yang di kamar ini? Satu saja. Agak besar. Kalau di luar halaman rumah sana ada kayak ular, tapi ada mahkota yang putih. Seperti siluman ular gitu ya. Tapi saya memang merasain juga sih sedikit agak di sini agak lebih panas ya, agak lebih panas awalnya. Tapi di sini saya merasa agak lebih dingin. Oke. Ini di sini. Ini ada cowok. Laki, sosok laki. Tinggi besar. Kayak apa ini? Kayak monyet. Dia sedang apa Mas di situ Mas? Melihat sini Mbak. Melihat sini. Melihat ke arah kita. Iya. Merasa bagaimana? Terganggu atau bagaimana? Saat ini belum mungkin. Itu kira-kira dari sepenglihatan mata sendiri. Memang mereka penunggu di sini sudah lama. Sudah lama sendiri. Mas Arif bisa berkomunikasikah dengan mereka? Ini udah lebih dari 40 tahun di sini. Meninggalnya karena sakit. Mas, ini kan tadi Mas Arif bilang salah satu makhluk itu memang sudah ada dari sejak dulu, sejak rumah ini bangun. Kira-kira ada nggak makhluk lain yang memang tidak sengaja atau memang sengaja ditanam di sini oleh yang punya rumah ini? Ada. Itu di sebelah mana Mas, kira-kira? Di bawah sini ada. Itu makhluk apa sosok yang ditanam ini? Orang tua. Rambutnya segini. Ada jenggot gitu. Pakai ikat palanya. Pada bawah sini. Di lantai bawah ini atau di luar? Di lantai bawah ini. Di lantai bawah. Baik, Mas Adi, terima kasih atas informasinya Mas Adi. Ya, sama-sama.
Saya jadi tak sabar berinteraksi dengan makhluk di sini. Kali ini saya dibantu Pak Teddy. Kamu bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Makanan ini apa nih kalau Anda nggak punya nama? Ada berapa banyak yang sasak? Banyak. Ngejaga juga sama seperti Anda. Terus dari dulu memang ada makhluk apa saja? Ada begini, macam-macam berbenana. Terus lalu apa lagi? Kocok. Kendro. Banyak juga. Terus yang dari dulu kok dari sejak rumah ini dibangun? Buat yang ditaruh sama orangnya di sini. Malu-malu juga. Yang ditaruh makhluk apa itu? Macam-macam. Apa aja? Itu Anda tahu nggak sih ditaruh untuk apa? Malah yang mendukung. Tak lama, mediator sadar. Makhluk ular yang berkuasa. Kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Ya, Anda siapa ini? Anda ini sosoknya apa sih? Coba bisa bicara kan? Ular. Ada mahkotanya. Anda yang tinggal di mana memang? Terus ada mahkotanya, fungsinya untuk apa mahkota di kepala? Oh, yang dicari orang-orang itu? Dibuat apa itu fungsinya? Dibuat apa memangnya? Dibuat macam-macam. Contohnya? Kepalan. Dibuat kepalan. Oh, orang sini sedang-sedang berkelahi di sini. Itu diapakan mahkotanya memang? Diambil atau gimana? Udah pernah ada yang mengambil? Gak ada yang berani ngambil. Gak berani bisa. Kalau ada yang bisa ngambil mahkotamu, kamu gimana coba? Iya, nasib kamu gimana? Tak disangka, makhluk ini malah menangis. Kenapa? Anda kenapa nangis? Hendak disadarkan, malah makhluk lain bersemayam di raga mediator ini. Anda kenapa nangis? Tetap di dua dunia. Kenapa?